Kita beralih ke informasi lain, warga dusun Kebosungo Bantul Yogyakarta diajari cara menghadapi ular oleh komunitas pencinta ular. Pelatihan dilakukan karena selama sepekan terakhir ada 2 ekor ular ditemukan warga masuk ke permukiman. Inilah sederet ular endemik Indonesia yang harus diwaspadai keberadaannya. Lengah sedikit saja nyawa taruhannya. Mulai dari beberapa jenis ular kobra, weling, viper, hingga piton. Warga dusun Kebosungu, Delingo, Bantul pun serius menyimak penjelasan dari komunitas pecinta ular yakni Syok Ular Indonesia. Selain diajak mengenal berbagai jenis ular, mereka juga diajari cara menghindari serangan, menangkap, hingga menangani ular jika terlanjur digigit. Warga juga diajak memahami karakter ular sehingga tidak gampang membunuh ular yang tertangkap. Memang di sekitar sini ini masih banyak makanan dia yang bisa didapatkan di alam. Kalau ular dibunuh atau dikurangi, nanti akan terjadi ledakan populasi yang ada di alam. Kayak tikus akan meledak, kata akan meledak, itu berbahaya. Warga menyambut baik pelatihan ini. Mereka merasa terbantu karena sudah beberapa bulan terakhir serangan ular di permukiman warga cukup banyak. Selama sepekan terakhir, 2 ekor ular piton berukuran besar telah berhasil ditangkap warga karena menyerang ternak. Bahkan selama beberapa bulan terakhir, 3 warga digigit ular berbisa. Yang 1 terluka di tangan, sementara 2 lainnya meninggal akibat terlambat ditangani. Selamat Lestioro melaporkan untuk Netai.